Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Nah, di video kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara membuat satu nama di aplikasi Facebook. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi Facebook Lite ya teman-teman. Karena di aplikasi Facebook yang biasa ini kadang nggak bisa atau intinya yang kemungkinan berhasil itu pakai aplikasi Facebook Lite. Langsung aja kalian buka aplikasi Facebook Lite-nya di HP kalian. Dan setelah itu kalian klik ini dia teman-teman ya. Di pojok kanan atas ada logo garis 3 ini, kalian klik. Dan setelah itu kalian pilih ini dia teman-teman ya. Kalian scroll ke atas, pilih pada bagian pengaturan. Dan kita pilih informasi pribadi dan akun. Ini dia. Nah, kita pilih pada bagian nama ini, kita klik. Oke, di sini saya akan menghapus nama saya yang belakang ini. Saya akan menambahkan nama ini dia. Warnanya kasih 3 begitu. Oke, kita klik coba tinjau perubahan. Nah, ini tidak boleh ya, teman-teman. Jadi namanya cuma boleh 2. Coba kita cek tinjau perubahan. Nah, ini bisa, kayaknya bisa, dan kita tinggal masukkan kata sandi. Saya coba masukkan kata sandi. Oke, di sini saya sudah masukkan kata sandi dan coba kita cek simpan perubahan. Nah, sudah berhasil ya, teman-teman. Nama kita sudah berhasil diubah seperti itu. Dan kita refresh dulu ya teman-teman seperti ini. Kita cek di sini. Nah, namanya sudah seperti ini. Dan mungkin kalian bisa akalin seperti ini ya teman-teman. Kalau one itu nggak bisa, coba kasih nama WANN. Coba kasih nama belakang 2 itu. Tapi jangan 3. Kalau 3 itu nggak bisa. Seperti itu ya teman-teman. Kan kadang kalau namanya Ayu, nama Ayu itu kan banyak, AYU banyak. Jadi kalian tambahin nama AYUU, misalnya seperti itu. Jadi kan ya kalau kebanyakan nama yang sama jadi kan repot mungkin Facebooknya. Seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat.